Assalamualaikum and hi. Hari ini saya akan terangkan sedikit function untuk Osmo Pocket keluaran terbaru DJI. So dekat sini ni adalah kamera dia. Lepas tu ni adalah tilt motor yang boleh bergerak ke atas, kanan, ke bawah. Dan untuk roll motor dia akan pusing macam ni, roll motor. Dan untuk pan kita akan pusing macam ni, untuk pan. Dekat sini juga ada function status LED untuk tengok power dan recording semua tu. So this one adalah button untuk recording dan untuk tekan kamera lah, shutter. This one adalah untuk fungsi-fungsi lain dan termasuk power. Dekat tepi ni kita ada memory card SD slot untuk recording lah. Untuk recording kita maksimum adalah 128 GB. Okey, bila kita tekan on off button atau function button lama sikit, dia akan terus on dan dia akan bergerak seperti itu. So untuk merakam kita perlu tekan button ini atau untuk shutter. Jadi dekat sini, dekat function button, kita boleh tekan dan tukar mode untuk rakaman ataupun untuk kamera biasa. Tekan dan kita akan nampak sini adalah kamera. Dekat situ kita akan nampak kamera. Kalau kita tekan lagi sekali, kita akan nampak recording dekat situ. Jadi kita boleh, kalau nak record, kita akan tekan recording lah. Tekan record. Dan untuk start, kita tekan situ juga. Okay, untuk tukar, untuk tangkap gambar, kita tekan ni lagi sekali dan kita akan tangkap gambar. Di sini, di tepi ni ada satu slider untuk menaikkan tilt motor. Jadi kalau kita sekarang kedudukan tilt, kedudukan kamera macam ini, bila kita slide turun atau naik, dia akan berubah. Kita akan nampak dia turun atau naik untuk tilt. Okey, oleh kerana size skrin yang kecil dan agak sukar untuk jari untuk slide di atas skrin, lebih baik beli controller wheel ini. Dan controller wheel ini function dia akan memudahkan untuk tilt, untuk pan. Okey, cara untuk memasang controller wheel ni adalah dengan membuka seperti ini dan masukkan controller wheel ni ke dalam slot yang diberi. Ia agak ketat dan agak ketat untuk buka juga. Dengan controller wheel kita boleh tekan ni untuk mengubah posisi kamera ke belakang terus untuk selfie seperti itu. Okay. Dan mengubah ke depan dengan menekan sekali. Dengan ini kita boleh menukar atau pan position seperti itu dan tukar ke sana. Dan di bawah ni ada button untuk kita pan tilt dengan kamera ke bawah dan ke atas seperti itu. Jadi lebih mudah dengan menggunakan control wheel untuk Osmo Pocket. Okey, untuk setting kita perlu menarik skrin ke bawah dan kita ada setting di sini. Bila tekan kita akan nampak battery calibration, berapa minit on, 5 minit on time, 5 minit sleep mode dan sebagainya lah. Bila kita tolak ke atas kembali dia akan hilang lah. Bila kita tarik dia akan keluar setting balik. Dan kalau kita ke kiri ke kanan ada banyak-banyak benda lain lah, seperti kamera mode, pro mode, like that. Kalau kita slide daripada kanan ke kiri, kita akan nampak video ataupun foto. Bila kita gerak ke bawah, ke atas, kita akan nampak foto, slow mo, all that, time lapse, pano. Jadi contoh, kalau kita nak ambil video dan kita slide lagi seperti tadi, dan kita akan nampak setting, kita nak setting macam mana. Dan kita boleh gerakkan 4K, berapa FPS, frame per second yang kita, seperti yang kita mahukan lah.
Okey, bila kita slide balik kembali macam tu, dia akan hilang. Jadi kalau kita untuk camera setting, kita tarik lagi dan foto, dan kita slide lagi, kita akan nampak white mode, normal mode, seperti itulah. Okey, dan kita keluar balik. Okey, untuk melihat rakaman ataupun gambar yang telah diambil, kita slide daripada kiri ke kanan. Macam ni. Dia akan loading dan kita akan nampak lah apa yang kita telah rakam ataupun telah tangkap seperti video, dan kita boleh tengok di sini. Okey. Kalau kita slide ke atas, kita akan nampak follow mode. Kita boleh tukar fast ataupun slow follow mode. Kat sini ada follow, tick lock dan FPV. Okey. Bila kita slide ke atas ke bawah pula, dia akan hilang dan akan ke screen normal untuk rakaman ataupun untuk menangkap gambar. Okey, setakat ini untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini dapat membantu anda menggunakan Osmo Pocket anda dengan lebih baik. Terima kasih.